Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amar Manopo dan juga Ria Saloka, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian melewati. Oke guys, di sini ya ada dua keanehan yang tak terduga saat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo meresmikan acara ini. Dan ternyata, oke guys, sebelum ke isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini menikah si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Karena sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, apalagi di sini terlihat juga nampak dari salah satu unggahannya ataupun nampak langsung dari video tersebut kembali menggegerkan dunia maya. Karena ada sesuatu terjadi pada semua orang yang ada di situ sampai-sampai terkejut ya guys ketika ada obrolan-obrolan penting dari Mas Arya Saloka kepada semua teman-temannya di saat meresmikan di acara ini. Namun ya, di sini terlihat juga nampak di video tersebut saat peresmian itu ada dua keanehan yang tak terduga saat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo meresmikan acara ini. Namun di sini pun terlihat juga nampak Amanda Manopo sampai tergeleng-geleng kepalanya saat Mas Arya Saloka menunjukkan bahwa mereka ada hubungan-hubungan spesial dengan Amanda Manopo. Namun ya, di situ pun kembali Amanda Manopo mengungkapkan bahwa Mas Arya akan segera bergabung di film-film ini ataupun saat meresmikan di film Sayap-Sayap Red 2 ya guys. Makanya di sini pun teman-teman Mas Arya Saloka pun sampai terkejut ketika mendengar ungkapan-ungkapan semua itu. Ternyata diseselin juga nampak ya kebahagiaan ataupun keromantisan Arya Saloka saat tadi malam mereka sudah ke Pondok Pelita katanya, dan namun disitu pun langsung meresmikan sesuatu ataupun di acara Sayap-Sayap Red 2 itu ya guys. Kita doakan aja yang terbaik bagi mereka ya guys. Bahkan ya gegar hal ini, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Mas Arya Saloka ataupun untuk Amanda Manopo. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, Bang Mimin beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amar Manopo dan juga Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur,
serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua.